Makanya Nabi nyekunate dawuh yang artinya ahli surga besok itu ada yang menyesal. Woning swarga kok cik menyesal, sangat menyesal. Getun, banget getun. Kapane wis ning swarga kemudian mengetahui ada waktu sing kosong mboten didamel pikir maring Allah. Menyesal. Ahli swarga mawon menyesal. Kan besok ku bakal meruh imbalane dikir iku sakmene iki. Imbalane dikir sakmene. Kalau wis meruh imbalan dikir sekian kok ana waktu-waktu sing kosong ora digawe dikir menyesal. Kenapa biyen kok ora tak penuhi ambek dikir biyen. Ora Bapak, aja dianggap enteng dikir niku. Dikir itu adalah jalan menuju Allah yang paling dekat. Sing paling dekat, jalan menuju Allah ku dikir, paling dekat. Tapi aja banjur ibadah liyane ditinggal, itu pendekatan kepada Allah. Bapak dikir, sampai-sampai kanya Nabi mengatakan, menyabdakan dalam hadis yang panjang, mikir niku lebih membersihkan amal, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mikir niku lebih bagus katimbang sedekah emas. Mikir niku lebih bagus katimbang sedekah perak. Wong sakmene iki lho sapa sing gawe sedekah emas iku? Nggih. Ya jal, duwe emas kadang bu sekarung mau piro, nggih. Banjur terus tiap kata diberi 10 gram, 10 gram, aku wet protot sampai saya kirung tahu kerungu. Semantan lagi sodako perak, lebih bagus katimbang sodako emas, lebih bagus katimbang sodako perak. Lebih bagus ketimbang perang sabilillah sampai mati di medan perang. Iku si apik zikir.